Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya lagi perbaikan lampu lagi ya. Ini katanya ya, kata supirnya ya, kata drivernya, jadi lampu kotanya itu kalau pas dihidupin tuh sekring putus terus. Ini udah saya cek ya kabel-kabelnya. Ini untuk lampu serinya tuh udah digabung sama ini. Jadi bukan kabelnya ya, maksudnya lampu tambahnya, lampu buat box. Bukan bawaannya ya, itu digabung sama ini nih, sama lampu seri ini, lampu seri yang tempatnya di dekat lampu besar ya nih. Jadi udah digabung tapi putus terus ya. Setelah cek, saya cek ya, ternyata di sini udah juga digabung juga nih. Jadi lampu seri sama lampu kabutnya tuh udah disatuin. Mungkin relainya rusak atau memang kabelnya ada yang rusak ya, jadi digabungin nggak apa-apa sih. Cuman penyakitnya di sini nih, untuk lampu kabutnya nih, ini udah saya lepas soketnya ya. Ini di sini nih, ini kabelnya nempel tuh, jadi selasinya terkelupas, nempel sama masanya. Jadi supirnya nggak tahu kalau pas rusakannya di sini, nggak tahu ya. Jadi ini udah selesai, ini akan saya coba dulu ya. Coba duluin bro, ini soketnya nih. Nah dia udah nyala ya, ini lampu seri juga udah nyala ya. Ini di sini nih, coba matiin, hidupin, saya cek dulu ini ya. Ini soket yang di lampu kabut sini nih ya. Ini saya mau cek ya. Sebelumnya nih, bagian sebelumnya ada nggak? Ada ya tuh. Ya, ini penyakit di sini. Jadi kabelnya terkelupas tuh, selasinya tuh. Jadi bukan karena masalah yang lainnya di boxnya, bukan. Soalnya lampu boxnya sama lampu bawaan, lampu kecil, lampu kabut itu udah disambungin jadi satu. Coba dulu ya nih. Ini kalau nempel ya pasti konkret. Sekringnya putus terus. Tuh ya, udah nyala tuh. Jadi tadi ya, masalahnya apa? Jadi pas dihidupin, ini nempel ke sini. Kalau nempel, pasti sekring putus, lampu mati semua. Soalnya lampu seri ya, atau lampu kecil itu udah digabungin sama lampu kabut. Jadi kalau lampu kabutnya bermasalah konkret, lampu kecil juga ikut konkret. Ya ini udah ketemu ya. Jadi ini udah saya cacak-cacak pada kemarin tadi ya. Kirain ada kabel yang kebakar, udah saya urut nyampe di bawah kolong tas itu ya. Ini ya udah selesai ya, nanti kita pasang di sini nih. Udah nyala semua ya. Jadi ya ini tadinya ya, jadi lampu kecil sama lampu kecil itu buat lampu boxnya itu disambungin di sini nih. Kan di lampu besar ada lampu seri ya. Di sini disambungin. Ini lampu box tambahan ya. Dan untuk lampu kabutnya juga udah disambungin, disatuin sama lampu kecil. Jadi pas lampu kabutnya bermasalah konkret ya, seperti ini tadi ya. Ini juga mati lah semua, sekringnya diputus. Ini udah selesai, nanti kita tinggal pasang ya. Coba matiin dulu bro, matiin. Nah udah mati ya, nanti kita tapin lagi. Yang penting kalau ada kerusakan seperti ini ya, siapin selasi aja nih. Pokoknya kita jangan takut bongkar-bongkar, kita bongkar aja. Jadi pembungkus kabelnya dibongkarin, nanti kita rapin lagi, pasti ketemu. Ini juga ada dibungkusnya, dibungkus cuman ini deh,
pas sambungannya itu nempel dikit, walaupun dikit, min plus pasti sekring putus. Ya ini saran aja ya untuk teman-teman ya, ini khususnya supir, misalnya ada lampu kecil atau lampu sen atau lampu rem misalnya setnya putus terus, kita masuk ke kolong, ke kolong mobil di chassis ini ya, di bagian chassis masuk kolong aja, nanti di situ ada sambungan kabel ya, sambungan kabel yang ke arah ke belakang, lepas saja, kita hidupin lagi lampunya, misalnya lampunya nyala terus yang depan maksudnya ya, terus sekring nggak putus, berarti yang ke belakang bermasalah. Tapi kalau misalnya tetap putus, berarti yang ke depan yang bermasalah. Ini juga sama tadi ya. Tadi sekring saya ganti yang baru, terus soket yang jalur ke belakang saya lepas, ternyata mati putus. Ternyata di sini ketemu nih, di lampu bumper atau fog lamp yang sebelah kanan ya. Jadi kabelnya nempel ke masa-masa nyetrum nyatu nih. Ini nanti kita selesaiin ya, kita ini maksudnya ya, nanti kita solasi yang benar, kita pasang lagi terus nih ya, kabel-kabel rapin lagi ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nyambung-nyambung kabel harus penuh hati-hati nih, yang rapi, bukunya yang kenceng. Enggak, ini kalau kena air mudah lepas nih yo, kenceng tapi jadi nggak takut lecet.